Halo cuy, balik lagi sama aku Randi di channel Randi NKR. Dan kali ini aku mau share lagi ke kalian yaitu skin yang aku pakai ya. Sesuai sama judul thumbnailnya itu share skin Kagami dan skin Lewis cuy. Jadi untuk skin yang pertama yang bakalan aku share itu yaitu skin ini cuy. Ini ya, abang-abangan skinnya ya. Pakai kemeja hitam, pakai celana jeans, dia pakai sepatu warna putih ya. Di tangannya itu ada tatunya cuy. Nah, ada pakai jam juga. Rambutnya keren cuy. Nah, tuh rambutnya belah tengah dia. Tuh. Jadi skin pertama yang mau aku share ini dia cuy. Skinnya. Banyak kok yang mintain ke aku tapi belum aku share dan nah, kali ini bakalan aku share ya. Untuk skinnya ini dia yang pertama ya. Kalian bisa download nanti di linknya di deskripsi gue ya. Nah, ya ada tatunya di matanya cuy. Oke. Nah cuy, untuk skin yang kedua ini dia bentukannya ya. Nah ini bentukannya. Nih, ini aku edit sendiri ya rambutnya, terus tasnya juga aku edit sendiri. Ini tasnya cuma aksesoris ya, nggak bisa kita simpan barang gitu, nggak bisa. Bukan toys ini, bukan toys. Ini memang dari skinnya gitu. Karena kan aku buatnya pakai blender kan, jadi aku masukin objeknya cuy. Nah ini dia cuy. Gimana cuy? Kerenan yang skin pertama atau skin yang kedua? Menurutku dua-duanya keren ya. Yang aku pakai skinnya selalu keren-keren cuy. Ini lah nih. Dia pakai tas, ada bacaannya tapi ya. Ada bacaannya tapi Randi HNKR. Jadi ya promosi dikit nggak apa-apa ya. Ada bacaannya Randi HNKR walaupun bacaannya terbalik ya. Dia bawa skateboard di sini. Bawa skateboard. Pakai jaket, terus pakai celana jeans juga dan sepatu warna putih cuy. Tapi beda ya sepatunya ya. Tapi ini keren cuy ya, lihat nih. Keren ya. Ah, mungkin aku pengen pakai lagi ini jadinya cuy. Nah, kalian bisa download juga di deskripsi, linknya aku satuin jadi sama ya. Jadi dua skin ini aku share ke kalian secara gratis ya. Kalian bisa download nanti tanpa password juga kok, gampang ya. Terus nanti kalian pakainya itu bisa di mod loader dan bisa di COD SIMP. Nah, kalau aku di sini itu pakainya di custom model COD SIMP cuy, karena aku pakai COD SIMP. Kalau misalnya kalian nggak pakai COD SIMP ini, kalian bisa taruh skinnya itu di dalam mod loader cuy ya, di dalam mod loader sini. Nah, nanti buat aja folder skin gitu. Nah, nanti skinnya taruh di dalam sini, terus ganti nama skinnya itu sesuai dengan nama skin yang kita pakai cuy. Misalnya kita pakai karakter maker, nah jadi namanya itu kita pakai maker cuy. Contohnya kayak gini nih, ini kita copy ya, ini kita copy terus ke dalam mod loader, terus kita masukkan ke skin tadi. Nah kita paste. Nah di sini kita ganti maker cuy, maker. Nah misalnya ya, kalau kalian pakai karakter yang lain ya sesuai, ubah namanya sesuai sama char yang kalian gunakan. Nah jadi segitu aja cuy ya. Ya semoga kalian suka dengan skinnya. See you next video. Bye bye.